Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. If I check it time, don't know how to feel, but I'm not sorry. Wih, bagus-bagus banget nih foto-foto kita di Bali, Bu. Eh, kirim dong, Ca, aku juga mau. Oke, wait, nih aku kirim pakai airdrop ya. Nah, udah. Wah, iya, bagus-bagus. Ku upload di Instagram, ah. Tuh, Bo, aku lapar nih. Pesen makan dulu, ah. Mbak, aku mau pesen makan. Ya, adik, ada yang bisa dibantu? Wah, kakak cantik banget. Baik lagi. Udah gitu harum. Terima kasih adik. Tadi adik mau pesan makan ya. Mau pesan apa? Apa aja boleh deh, asal kakak cantik yang antar. Waduh, baiklah kalau begitu. Adik tunggu di kursi ya. Oke. Wih, kakaknya cantik banget. Nah adik, ini dia pesanannya. Wah, terima kasih Mbak Pramugari cantik. Sama-sama. Itadakimasu. Kak, aku dapat kabar. Katanya Mama gak bisa jemput nih. Kita disuruh naik kereta. Oh, ya udah kita naik kereta aja yuk. Berangkat. Nah, ini dia, Cak. Mumpung ada kereta yang berhenti, ayo kita naik. Ayo, ayo. Sini duduk. Sudah. Oke, ini udah mau berangkat nih keretanya, Bos. Eh, kamu ngapain sih? Dari tadi diem aja. Biasanya kan kamu bawel. Aku kepikiran kakak pramugari yang tadi, Bo. Cantik, baik, wangi lagi. Aku kalau udah besar mau jadi pramugari, ah. Heleh. Mana bisa, kamu kan kasar, suka teriak-teriak, terus bau lagi. Mana ada maskapai pesawat yang mau terima kamu jadi pramugari. Yeay, itu kan sekarang, nanti kalau udah besar aku pasti cantik, wangi, dan baik. Iya, terserah kamu. Eh, ini udah sampai, ayo turun yuk, cepetan. Oh iya, ayo. Lagi. Ayo, udah ayo kita pulang. Ah, seger, udah mandi. Ajak Caca ah main Mobile Legend. Caca, kita pusreng yuk. Aduh, gak bisa, Bu. Aku lagi belajar bahasa Inggris. Loh, memangnya ada ulangan? Ya gak ada sih. Ini aku belajar bahasa Inggris. Soalnya kata orang-orang pramugari itu harus pinter bahasa Inggris. Astaga, masih aja. Ya udah, aku main sendiri ah. Bye. Ih, si orang lagi belajar malah diajak main. Udah aku lanjut lagi. My name is Caca. Hi sir, nice to meet you. Ih, mantap loh. Aku yakin aku pasti bisa jadi pramugari kalau udah besar. Hehe. Aduh, kalah terus, gak ada Caca. Jelek-jelek gitu, dia jago romer loh. Ah, udahlah, capek. Aku mendingan tidur aja. Ngantuk. Tidur ah, besok lanjut lagi. Hihi, jadi gak sabar, pengen cepet-cepet gede bisa jadi pramugari. Eh, ini lampunya matiin dulu. Nyalain yang ini. Oh ya, Suminasai, selamat tidur. Wah, Cak, akhirnya kamu jadi pramugari. Aku gak nyangka loh, adikku seorang pramugari. Hehe, iya dong, kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Ya udah, Bu, aku duluan ya, pesawatku udah mau berangkat. Oke, Cak, hati-hati di jalan ya. Safe flight ya. Bye, Bo.
Bye, Ca. Wah, guys, gak nyangka akhirnya aku berpisah sama kakakku. Padahal biasanya aku bareng-bareng dia. Oke deh, sekarang kita cari penerbangan kita dulu ya. Oke, ini ada pesawat namanya Winklehof Airlines. Kita pilih yang ini aja. Nah, terus pesawatnya oke, yang ini. Penerbangannya ada ke New York sama ke Seattle. Kita pilih ke Seattle aja lah ya, yang pendek. Soalnya karena aku baru jadi pramugari, kalau terbangnya jauh-jauh takut pusing. Oh iya, terus kita bisa milih makanan kita selama di pesawat. Oke, kita pilih cheat, nut mix, cookies, bagel, bread roll, muffin, sama croissant ya. Terus kalau untuk minumannya, di sini ada air, ada kopi, Coca-Cola. Terus ada hot chocolate. Oh, hot chocolatenya belum bisa guys, duitnya kurang. Oke deh, nah ini keterangannya ya, pesawatnya. Oke, kita siap berangkat. Nah ini gate-nya gate 10. Oke, kita berangkat, kita cari gate 10 ya guys ya. Wah, biasanya ini aku sama abangku. Cuma dia katanya sih cita-citanya jadi pilot. Bentar, gate 10 ke kanan. Karena abangku cita-citanya jadi pilot, jadi dia belum bisa. Hehe. Nah, ini dia gate 10, guys. Oke, kita masuk duluan ya ke pesawat. Wah, penumpangnya udah pada nunggu. Ayo, kita harus siap-siap dulu sebelum penumpang pada masuk. Banyak yang harus kita siapin nih. Oke, kita pertama taruh koper kita dulu ya. Abis itu kita cek dulu apakah semuanya sudah bersih. Oke, siap. Oke, semua kursi penumpang sudah beres. Sekarang kita bisa menyambut penumpang, guys. Oke, kita pencet start boarding ya. Nah, ini penumpangnya pada datang nih. Selamat datang, Pak. Selamat datang di Winklehof Airlines. Selamat datang. Nah, kita sebagai pramugari harus menyapa semua penumpang ya, teman-teman. Oke, sekarang penumpang udah duduk. Kita harus cek apakah kabin di atas kepala udah tertutup semua. Wah, sepertinya belum. Kita tutup dulu. Oke, kita tutup. Kita tutup semua ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti bisa jatuh kopernya, kena kepala. Bahaya. Sekarang sebelum lepas landas, kita pastikan apakah semua penumpang sudah siap untuk terbang. Pak, gimana Pak? Udah siap belum? Coba kita tanya. Udah bener belum duduknya? Oh, udah bener. Oh ini guys, ternyata Bapak ini mejanya belum dilipat. Pak, tolong lipat meja ya. Oke, terima kasih. Nah, yang ini nih guys. Pak, tolong itu duduknya dibenerin itu. Kita mau lepas landas. Oke. Aduh, bapak-bapak yang ini juga tempat duduknya tolong benerin ya, Pak. Nah, guys, sepertinya semuanya udah siap, guys. Semuanya udah aman. Sekarang kita tutup pintu ya, guys ya. Karena kita mau persiapan untuk terbang. Kita tutup pintunya. Terus kita pakai safety tool. Kita sambut para penumpang dulu. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Winklehof Airlines dengan tujuan ke Bali ya. Akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok ya. Silakan para penumpang mengencangkan sabuk pengaman dan membuka penutup jendela. Atas nama seluruh awak pesawat yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Nah, aduh, udah emang cocok banget. Aku dari kecil tuh jadi pramugari. Sekarang kita duduk, guys, karena pesawat ini sebentar lagi lepas landas. Wah, kita udah lepas landas, guys. Wah, awan pertama. Kita akan menabrak awan pertama, guys. Sebentar lagi terjadi turbulensi ya. Harap bersabar. Nah, karena sekarang kita ada dalam ketinggian 10
10.000 kaki, waktunya aku menyiapkan makanan untuk para penumpang. Oke, kita keluarin dulu. Nah, selamat siang, Pak. Bapak mau pesan apa? Oh, dia pengen makan choco chip katanya. Oke, kita kasih choco chip. Silakan. Nah, ibu yang ini mau pesan apa? Ibu mau minum apa? Oh, dia mau Sprite, guys, katanya. Kita kasih Sprite ya, jangan sampai salah, guys. Kalau makan, mau makan apa, Bu? Oh, dia mau cookies. Oke, ini dia cookiesnya. Coba yang ini dia mau apa? Oh, dia kayaknya mau makan aja, guys. Dia mau makan roti croissant katanya. Nah, silakan. Nah, guys, sekarang kita udah melayani semua penumpang. Eh, ada yang ketinggalan. Ini si ibu mau minum kayaknya nih. Tadi lupa pesen. Oh, mau Pepsi, Bu. Ada, tunggu. Oke, kita sekarang balik ya. Sekarang sembari kita nunggu take off, kita duduk dulu aja, guys. Santai-santai gitu. Hehehe. Oh, ada telepon dari kapten, guys. Kita angkat dulu. Halo, kapten. Oh, udah mau ini mendarat. Oke, guys, karena kita udah mendarat, kita harus mengumpulkan sampah ya, guys ya. Nih, kita kumpulin sampah-sampah dari bekas makanan tadi. Jangan lupa, guys. Kalau lupa, nanti pesawatnya jadi kotor. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sini sampahnya. Nah, kalau udah selesai, kita balik lagi. Karena sekarang kita udah mau lepas landas, selain ngambil sampah, kita juga harus ngecek apakah para penumpang siap untuk lepas landas. Nih, bapak yang ini belum pakai seatbelt. Pak, pakai seatbelt ya, Pak. Oke. Nah, ibu yang ini juga mejanya belum dilipat, Bu. Mejanya lipat, Bu. Nah, yang ini apa nih? Waduh, sandaran kursinya tolong dibetulin ya. Nah, guys, udah deket tuh landasannya. Kita siap mendarat ya, teman-teman. Wih. Nah, akhirnya pendaratan kita mulus, guys. Oke, sekarang kita siap melepas para penumpang turun di bandara ini. Nah, sekarang kita buka pintunya. Dan selamat tinggal. Selamat jalan, Pak. Selamat jalan, Bu. Nah, tugas terakhir kita sebagai pramugari sebelum kita keluar dari pesawat adalah membuka semua bagasi di kabin. Supaya nggak ada barang yang ketinggalan ya, guys. Nih, kita buka-bukain. Nah, ini juga. Ini yang terakhir. Mantap. Kita terima bayaran kita. Sekarang kita turun deh. Hah, ya ampun, ternyata cuma mimpi. Aku pikir aku jadi pramugari beneran. Aku harus cerita sama Bo. Bo. Apa sih? Bo, aku semalam mimpi jadi pramugari ya. Terus kamu bilang katanya kamu bangga punya adik pramugari. Wah, kalau itu terjadi kayaknya gak mungkin juga sih, Cak. Karena kamu kan tingginya 1 meter kurang. Eh, itu kan sekarang. Nanti aku kalau udah gede pasti jadi wanita yang tinggi dan anggun. Udah ah, kamu mah gak percayaan. Awas ya kalau aku jadi pramugari, gak aku ajak kamu terbang gratis. Loh, kamu itu salah. Karena aku gede nanti mau jadi pilot. Wah, kalau gitu cocok kita. Nanti kamu jadi pilotnya, aku jadi pramugarinya. Sorry ya, aku kalau jadi pilot aku gak mau dapat pramugari kayak kamu. Aku nih jago ya, nanti pasti maskapainya rame. Oh, yaudah aku mau sarapan aja, bikin kesel ngomong sama kamu. Bodoh. Oke, teman-teman, itu tadi petualangan aku sama Bo hari ini. Sampai ketemu lagi di game selanjutnya. Bye-bye.